rasa siapa yang you tengok pun sudah tahu. Dulu ini camper kan. Dalam ada bilik, ada tandas, ada dapur. Sama tengok. Can't even fall on the same shit. I heard your shit in the swag. That shit is so sad, put in work at that basement. I charge you double that payment. Lil' boy, I'm not one you can play with. I grew up in Brooklyn, left right, I keep looking. If the ops come, then we get to bucking. So sad that my youngest station. Oh my god. Kau tengok. Ini jadi macam ni. Dekat Malaysia aku tak pernah tengok lagi lah. Sekali masuk tengok. Sekali masuk ah. Wah, ya. Ini boleh tahan berapa kilo ini? 200 boleh lah. 200. You main. You boleh tua lah. Syok ah. Syok. Tutup. Wah, boleh duduk ah. I try ya, duduk. Oh, ini untuk driver. Yang ini sebenar kalau nak pasang ni apa kereta pun boleh pasang ah. Ya. Boleh ah? Boleh. Ini Android TV punya. Oh. Mana-mana pun boleh nampak. Ni duduk ni. Ya, aku try duduk. Aku ni gemuk eh. Ha, macam naik kereta api ya. Ha. Ni ada tapor, ada oh, ada peti secuk, di tangan apa pun boleh. Micro oven. Oh, oven pun ada. Ya. Wow. Ini ada tandas. Tandas macam mana mau pakai? Boleh. Ini banyak kecil. Mandi pun boleh. Macam mana? Muat ke? Muat. Yeah. Boleh tutup. Ah, dalam dua orang pun boleh mandi. Dia tutup jugalah. Dia tutup satu kali. Oh. Wow. Member kat dalam goyang. Dalam kereta mah. Wow. Ini kabinet. Kabinet macam mana buka? Oh. Bawah ni queen ah. Oh, ini queen size. Dua orang. Tu atas dua orang ah. Ha, ini mesti tengah ke fan mah. So you tengok dia punya finishing semua cantik eh. Ha, kau tengok ni. Wow. Very nice semua ni. Ini dah macam Bentley punya ah. Ya. Ni tak ada panas apa? Tak panas. Tak ada aircon sekali. Mana? Oyo, aircon. Ini banyak kecil ah ini aircon. 1.2 horsepower punya macam rumah. Ai punya rumah baru 1.0 horsepower saja. Ni 1.2 ah. Ya. Wah. So ini kereta camper van punya specially aircon system. Jujulah. Dia tak pakai aircon depan dah lah. Tak apa lu. Kereta buka pun boleh. Oh, mau pakai aircon kereta pun boleh. Kalau mau malam tidur pakai ini. Maknanya kereta tak payah on. Kereta tak off, buka aircon boleh. Ya. Very special. Ni kali pertama aku duduk dalam camper van. Sebelum ni kita tengok dekat negara orang putih. Ini dekat Malaysia sebenarnya dah ada. You orang tak tahu saja. Ini bos sudah lama rancang. You orang lalai. Ha, bos dah buat dah. Kalau ada wang-wang lebih ah, boleh beli ni macam punya barang ah. Asyik beli Velfire, baik beli ni, betul lah. Betul. Bos Leong bagi tahu. Actually kalau kau beli ni dia dah siap endorse semua, everything semua. JPJ tak ada hal lah. Ya. Terus pakom semua pass. Kalau korang nak datang eh, korang pergi dekat link bawah. Ada letak location dari Leong ni kat mana. So korang just datang. Venice sebenarnya boleh view lah. Kalau nak datang tengok boleh lah. Boleh. Aku takut kalau korang datang tengok eh, korang tak boleh tidur malam. Memang van ni best gila lah. Ini untuk apa ni? CCTV. Belum buka lagi. Sekejap. Kita tidur dekat dalam ada CCTV. Ya. Oh, korang tak payah takut kalau kena kacau eh. Ha, kita boleh tahulah kalau ada orang kat luar ke apa, dia boleh detect lah. Boleh detect. Ho. Sini pun tak nampak. Oh. Dalam tengah ke fan apa pun boleh. Tak nampak. Ini kalau goyang lebih tak ada hal lah. Goyang tak kan. Tak ada. Berapa? Saya mau tanya you agak-agak costing dalam berapa? Cuma tahu costing ah. Boleh WhatsApp saya. Harga cantik punya. Sebagai harga cantik ni eh. Korang nak korang, aku ada letak pin eh. Dia punya nombor telefon, korang just WhatsApp dia je. Ah, boleh tanya. Tak ada masalah. Tadi pun ada orang datang tengok. 3-4 orang datang tengok. Apa cakap yang ni pun tengah projek. Dekat luar ada lagi satu biji. Kau tengok, inilah baru kempen kan. Ha. So ni agak-agak dalam berapa kaki ni bos? Ini 3 kaki. 3 kaki ya, eh. Tengok aku duduk kat bawah ni. So kalau hujan apa tak ada masalah ya ni. Kau buat bracket masa ni. Pasang kat sini. Hujan, angin besar pun tak takut. Ini takut bila apa? Bila you keluar sama girlfriend you, ni you tahu. Girlfriend mesti mah masuk. Sama berapa. Sini pun ada bracket, sana pun ada bracket. So dia sangat-sangat kukuh. Ini kalau duit ada eh, korang kit support lah kaki speed eh. Korang lupa nak klik like, share, subscribe. Mana tahu kalau ada rezeki kita boleh beli van ni kan. Kita boleh pergi mana-mana event kita lepak. So korang pun boleh datang lepak sekali dengan kita eh. Okay, hari nanti you buat automatic punya sendiri keluar punya. Oh, boleh. Mau tengok belakang boleh ya? Boleh. Isik. Ada lampu punya. Oh. Kau tengok dekat belakang ni. Tinggi eh van ni eh. Kalau kau tengok ni yang tadi dekat belah atas. Dia boleh tidur dekat atas. So yang ni boleh tidur dua orang dekat bawah. Ini ya. Apa function sebenarnya you buat ini macam buka pintu belakang? Malam tidur. Ha. Belakang ini view mahanya cantik. Boleh buka. Tengok cantik punya view. Oh, dia kena pandai cari tempat lah. Mesti. Kalau tempat tak cantik, dah cantik lah. Kalau cantik, cantik lah. Oh. Korang cuba bayangkan korang kat tepi pantai, korang buka, korang lepak kat sini. Betul. Mainnya syok.
apa extension ah. Bos ni buat semua extension eh. Dia boleh plug terus ada USB cable untuk dua. Apa extension dalam ni bos? Ada 5 extension. Oh. So kita handphone, computer semua pun support. So, you orang beli van macam ni, you orang akan boleh travel dan you orang akan jimat daripada segi hotel your cost. Ya. Orang boleh mandi semua apa dekat dalam ni kan. Bagi aku very nice thing lah. So, kalau bapak kau datuk ke kan, atau kau sendiri datuk, atau kau orang biasa tapi kau banyak duit, kau boleh belilah kan. Van macam ni kan memang nice lah. Luar tak nampak apa, tapi bila kau masuk kat dalam